Itu tuh ngamuk ikannya, guys. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya bersama Pak Intan mau ngecek hasil jaring 4 inci ya sahabat. Ini jaringnya saya pasang sudah dari tadi sore teman-teman. Tetap ikuti ya teman-teman, semoga hari ini ada hasilnya. Ini panjang jaringnya sekitaran 40 meter dan saat ini saya masang 2 jaring sahabat. Biasanya setiap 2 jam sekali kita cek hasil jaringnya. Itu teman-teman, di ujung jaringnya sudah ada ikan. Sepertinya ikan jiti sahabat. Ini cuacanya lagi mendung teman-teman, disertai gerimis. Mantap guys, ukuran ikannya lumayan besar teman-teman. Untuk jaring pertama kita cuma mendapatkan 1 ekor guys. Biasanya bisa sampai 3 atau 4 ekor, ini tumben sepi teman-teman. Itu dia guys, ikannya lumayan besar. Sudah mati, mungkin sudah dari tadi terkena jaringnya teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut jaring yang kedua guys. Ini Pak Intan sudah bersiap-siap mau narik jaringnya. Dan semoga di jaring yang kedua ini hasilnya lebih banyak ya teman-teman. Ini kalau di tempat dalam pelampung jaringnya itu tidak kelihatan ya teman-teman. Ini merupakan model jaring tenggelam. Kita masih nantikan guys, semoga ada ikannya lagi. Sekarang sudah jam 7:30 ya teman-teman. Hehe, ada penampakan ikan lagi teman-teman. Mantap. Ikan jiti lagi guys, atau biasa disebut ikan bubara. Ukurannya sih lebih kecil daripada yang tadi. Sepertinya Pak Intan kesusahan melepas ikannya guys. Mungkin belum terbiasa. Di sini saya mau bantu dulu guys. Ada lagi teman-teman, itu ada ikan yang tersangkut di jaring. Kali ini ikan kakap ya guys, atau biasa disebut ikan mangrove jack. Dan itu masih hidup teman-teman. Tuh ngamuk ikannya guys. Masang jaring 4 inci, kalau dapat ikan ukurannya lumayan-lumayan besar ya guys. Mantap. Ngelepas ikan kakap seperti ini harus hati-hati ya sahabat, karena ikannya suka mangap-mangap begitu dan giginya tajam sekali itu teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon supportnya ya teman-teman, untuk like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten yang lebih seru dan menarik lainnya. Padahal rencananya hari ini kita mau bermalam teman-teman, cuma lantaran hujannya semakin deras dan tenda perahu juga tembus air sahabat, jadi kita memutuskan untuk pulang. Tapi sudah lumayan juga hasil kita hari ini.